Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan tim IT Zabisa. Untuk kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara aktivasi akun Google Slide yang disediakan oleh Kemendikbud. Langkah yang pertama, silahkan buka browser. Kemudian di bagian atas, di bagian pencarian sini, silahkan ketikkan gmail.com. Lalu tekan enter. Setelah masuk halaman Gmail, masukkan alamat email yang sudah disediakan oleh Kemendikbud. Jika belum dapat, bisa bertanya ke operator sekolah masing-masing. Ini contohnya. Setelah dimasukkan akunnya, silahkan klik berikutnya. Lalu masukkan password sesuai dengan yang sudah dibagikan oleh admin. Lalu klik berikutnya lagi. Dengan tampilan ini berarti kita sudah berhasil login di akun belajar.id dari Kemendikbud. Lalu klik accept, izinkan. Nah, langkah terakhir adalah silahkan buat password baru yang mudah diingat, tidak seperti password awal tadi ya, ubahlah passwordnya yang mudah diingat. Password atas dan bawah pastikan sama ya. Bagian create password dengan confirm password pastikan sama. Kemudian klik change password. Nah, alhamdulillah akun belajar.id dari Kemendikbud sudah aktif dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran maupun kegiatan yang lain yang bermanfaat insya Allah. Ini bisa klik get started, kemudian next untuk melihat tampilan-tampilannya. Dan done. Terima kasih. Sekian cara aktivasi akun Google Slide yang sudah disediakan oleh Kemendikbud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.